good morning. Selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded. Ya masih semuanya. Oke, kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia! Wow, Kakak Bunda, ini hari ini kusel ambiar-ambiar pokoknya Kakak Bunda ya. Banyak kan LV. Wah, hari ini LV-LV dan ada satu Michael Kors ya. Oke, aku mulai dari yang pertama dulu Kakak Bunda. Aku punya si LV Speedy. Kakak Bunda, ini ada LV Speedy ya, untuk ukuran panjang 33 ya, panjang 33, tinggi 25, panjang 33, tingginya 25. Bagus nih Kakak Bunda, Speedy ya, tuh kulitannya semua masih aman, LV monogram Kakak Bunda ya, cuman dia emang agak kelihatan lecek ya Kakak Bunda ya. Nanti tinggal diisi aja, kalau modelan begini Kakak Bunda isi aja, isi terus, jangan dibuat kosong ya, supaya nanti dia balik lagi kulitnya ya. Oke, dia LV monogram, Kakak Bunda bisa lihat di LV monogram, stud-stud dia semua sudah LV ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki persudutan ya, dia masih aman ya, masih aman ya. Top handle juga cakep, top handlenya aman. Untuk HW-HW semua dia stud-studnya sudah LV-LV ya. Oke, bagian luar aman, aku lanjut ke bagian dalam. Oh, dia lengkap dengan gemboknya. Gemboknya di sini ada nomornya 319 Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Zipper aman. Zipper aman ya Kakak Bunda. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia plong aja satu ruang seperti ini ya. Furing semua masih bersih ya. Di sini ada satu pocket, ada satu pocket tanpa zipper ya. Kita lihat bagian dalamnya ya, lengkap dengan number seri. Number serinya stem ya di sini. Number serinya lengkap. Dia stud-stud semua sudah Louis Vuitton ya. Paling minusnya minus pemakaian wajar aja. Gemboknya masih lengkap. Di sininya sudah ada tag ya, Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France. Dia di sini tulisannya ya, Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France. Bagus Kakak Bunda. Nanti tinggal diisiin aja, jadi dia biar balik lagi Kakak Bunda ya. Kalau ada yang mau made in-nya made in France, lengkap dengan number seri, gembok-gembokannya juga masih ada Kakak Bunda ya. Kulit-kulitannya aman. Aku kasih the best price aja ya untuk LV Speedy ini, kalau ada yang mau di 450 aja. 450 ya, ini kusel ambiar. Kemarin kalau nggak salah masih di 600-an, ku kasih hanya di 450 ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut. Ini aku punya sling dari LV Kakak Bunda ya, sling LV. Ini yang modelnya seperti model-model Galaxy Kakak Bunda, Galaxy. Panjang 26, tinggi 19 ya. Panjang 26, tingginya 19. Oke. Tuh. Ya, Louis Vuitton Paris Kakak Bunda ya. Depannya sudah ada tag Louis Vuitton Paris. Di sini ya Kakak Bunda lihat ya, dia sudah beremboskan LV LV ya, sudah beremboskan LV LV ya, tuh. Oke. Okay. Dia modelnya model slim ya Kakak Bunda. Modelnya model slim. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini. Untuk tali dia bahannya kain, untuk badannya dia bahannya kulit ya. Kalau dipakai dia looknya seperti ini. Kalau model gini kurasa ya Kakak Bunda, dia bisa cewek bisa cowok sih ya. Jadi tergantung selera sih Kakak Bunda. Kayak waist bag juga, beberapa cewek suka pakai waist bag, silahkan Kakak Bunda ya. Dan modelan seperti ini juga menurut aku kalau misalnya bunda-bunda mau pakai juga cantik ya Kakak Bunda, mewah juga. Tapi memang kesannya karena warnanya gelap gitu ya, lebih ke cowok gitu ya, lebih tomboy lah gitu Kakak Bunda ya. Oke, ini Kakak Bunda bisa perhatikan ya, perkulitannya semua masih tergolong sangat aman ya. Oke, dia sudah LV monogram, terus di sininya ada seperti bolongan gitu, ini kayak mainannya aja lah gitu Kakak Bunda ya. Modelnya model kamera bag ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, lengkap dengan satu pocket, puring masih bersih, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki persudutan semua masih aman ya. Di sininya sudah studnya LV. Kakak Bunda lihat dia bahannya kain, bisa di-adjust panjang pendeknya ya.
ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam lengkap dengan satu ruang berzipper. Dia punya zipper sudah LV ya. Zipper aman. Ya, puring bersih banget. Puring bersih banget dan dia tebel. Ini kokoh ya, Kakak Bunda, ini tebel. Ya, begini satu ruang, dua ruang. Di sini sudah ada tag Louis Vuitton Paris, made ini made in France ya. Masih bersih Kakak Bunda. Oke. Okay. Terus di sini ada number seri. Dia serinya apa nih? CM tulisannya. Ya, ada lengkap dengan number seri ya. Oke. Okay. Kalau ada yang mau Kakak Bunda, ini mewah sih. Aku jarang lihat ya. LV, tapi yang looknya Galaxy dan ini lumayan tebel. Ya, tebel Kakak Bunda ya, bisa di-adjust. Made ini made in France ya. Made in France-nya rapih banget nih. Jarang nemu Kakak Bunda gini LV-nya. Ya, Louis Vuitton Paris, made in made in France, number serinya lengkap. Kalau ada yang mau, Kakak Bunda ini kusil aja kemarin kalau nggak salah masih 600. Ku kasih di harga 580 aja, 580 ya. Ini tebel, aduh kalau beli di counter mah udah puluhan juta Kakak Bunda. Ku kasih di 580 aja ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, nah Kakak Bunda, sebelum aku lanjut ke tas berikutnya, siapa nih dari kakak-kakak bunda-bunda yang belum order balsam untuk perawatan tas-tas kulitnya ya? Kakak Bunda wajib punya Kakak Bunda ya, untuk membersihkan, untuk melembabkan, dan paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda ada yang mau, boleh banget Kakak Bunda bisa langsung chat ke admin. Oke, aku lanjut. Kakak Bunda, yang ketiga ini aku punya dari IMK ya, dari Michael Kors. Dari Michael Kors Kakak Bunda ya, untuk ukuran panjangnya dia di bentar. Model tote ya, model tote. Nih, bentar Kakak Bunda ya. Ukuran dia panjang 45 ya, panjang 45, tinggi 31, 45 kali 31 ya. Oke, 45. Oke. Ini bahannya kulitnya Saviano ya. Michael Kors dia bahannya kulit Saviano, modelnya hanya tote tidak bertali panjang. Ya, modelnya hanya di tote. Biasanya sih kalau tote-tote gini ya Kakak Bunda yang gede biasanya enggak bertali panjang. Karena di sini enggak ada cantolannya sih. Ya, oke. Bahannya kulit Saviano. Ini kok agak kotor ya. Nanti coba bisa hilang. Oh, bisa hilang kok. Nanti bersihin ya. Untuk bagian depan, perkulitannya kulit Saviano, semua masih tergolong aman. Di bagian depan ini sudah ada embosan Michael Kors. Ya, Michael Kors, ini untuk bagian samping, bagian belakang, lengkap dengan satu pocket. Ya, furing semua dia sudah MK. Furing semua sudah MK, di bagian samping lagi, bagian bawah, kaki-kaki, persudutan aman. Ya, kita lihat dia top handle-nya juga cakep ya, top handle-nya aman. Oke. Lanjut ke bagian dalam lengkap dengan satu ruang berzip. Dia punya zipper sudah Michael Kors ya, zipper sudah Michael Kors, zipper aman. Ya, zipper sudah Michael Kors, bagian dalam puring semua sudah MK ya. Satu ruang Kakak Bunda, terus bagian depan satu ruang, dua ruang tanpa zipper. Di bagian tengah lengkap dengan satu ruang berzip ya, zippernya kita lihat. Zipper aman ya, zipper aman. Tuh, zipper aman. Terus bagian belakang lagi dia sudah lengkap dengan tag-nya Michael Kors ya. Bagian belakang lengkap dengan satu ruang zipper. Zipper aman ya, zipper aman, masih bersih bagian dalam. Di sini sudah ada tag-nya Michael Kors, made in-nya China ya. Michael Kors, made in-nya China, dia sudah ada tag hitamnya juga ya. Michael Kors made in China ya, zipper kulit Kakak Bunda ya. Yang atasnya sini dia Michael Kors ya. Sudah ciri-ciri otentik MK Kakak Bunda. Ini tebel banget. Tebel Saviano tote ya. Oke, ku kasih murah aja Kakak Bunda ya. Gercep, ini masih bersih banget ya. Ku kasih di harga 380 aja. 380 Michael Kors, sudah ciri otentik dan tebal sekali Kakak Bunda ya. Oke, Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir. Nah, ini tote lagi LV ya. Tote LV Kakak Bunda ya, untuk ukuran dia panjangnya ini 50. Ini gede Kakak Bunda ya. Panjang 50, tinggi 31 ya. 50 kali 31.
Ih, tebel ya. Tuh gede kakak bunda yang ini. Tuh. Ini kayaknya apa? Model sebentar ya, aku bukain dulu kamu deh. LP Tivoli, tapi yang tote. Ya, LP Tivoli tapi dia tote. Oke. Okay. Dia modelnya tote ya, tuh. Oke. Okay. Lengkap ya? Kulitnya LV monogram ya kalau bunda ya, LV monogram. Di sini sudah ada tagnya Louis Vuitton Paris ya. Bagian depan semua masih aman, HW-HW stutsu semua sudah LV. Bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki persudutan aman ya. Stut-stut semua sudah LV-LV ya. Tali aman ya, tali panjang bawaan LV ya. Kita lihat dia lengkap dengan satu ruang zipper. Zipper aman ya, zipper aman, zippernya dia sudah LV, zipper LV. Bagian dalam ya, dia furingnya berwarna coklat ya, furing berwarna coklat ya, masih bersih. Bagian depan lengkap dengan satu ruang, di bagian depan lagi, di bagian belakangnya lengkap dengan dua ruang tanpa zipper ya. Di sini bersih, bersih, di sini bersih, bersih. Sini sudah ada tagnya Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Lalu dia lengkap dengan number seri, serinya ini. Seri SN ya, lengkap dengan number seri. Louis Vuitton Paris, made in France. Masih bersih. Ya, cakep. Ini LV Tivoli kakak bunda ya. Kalau ada yang mau, aku sell aja. Kemarin-kemarin ini model begini, kulihat aku jual di 700-an kakak bunda ya. Aku sell, ini gede banget kakak bunda ya. Ukurannya juga lumayan, kulitan asli, tali panjang lengkap, made in made in France, lengkap dengan number seri. Ku kasih di 580 aja, 580 kakak bunda sebagus ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay. Wow, udah habis lagi nih kakak bunda isi raktas aku. Terima kasih banyak ya kakak bunda ya, selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih semuanya, selamat pagi, dadah.